bantu tenaga ahli di komunikasi. Oh. Jadi nanti dia juga akan banyak, ya kita akan ngerangkul banyak kawan-kawan muda influencer, dan sebenarnya tujuannya untuk banyak cabang olahraga di Indonesia ini karena butuh media exposure dan juga kiprah atlet-atlet di Indonesia ini biar orang lebih terinformasikan ke situ. Ya, saya otaknya basket juga. Nah, baseball juga kita harapkan, ini kan ketua umum cabangnya juga muda ya. Oh, iya. Jadi ini juga akan bisa bergeliat lagi di Indonesia. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa baseball itu sebenarnya juga salah satu cabang olahraga yang dari kecil nih, biar anak-anak ini sebenarnya sudah tersuntik motivasi. Karena di film-film itu banyak sekali baseball, dan memang yang penting itu memang perbanyak lapangannya biar orang-orang sosialisasi lebih gampang. Main kayak di Jabat juga kita sudah dorong. Jakarta sih jangan dipertanyakan, banyak lapangannya ya. Jadi semoga ini bisa di banyak daerah lagi lapangan ini tumbuh lah. Ada targetnya sih Pak untuk baseball di dunia? Ya pasti targetnya masuk final tadi. Walaupun pas masuk final ketemunya nomor 1 dunia, tapi ya itu ya namanya proses. Yang pasti kita di sini adalah proses menghidupkan kembali jenjang karir di dunia olahraga baseball, dan yang pasti kita mensupport generasi muda kita untuk di kancah internasional. Ya, itu sebenarnya sudah kami sampaikan dari awal, memang yang namanya tuan rumah memiliki privilege ya, dengan kita harus menerima pelan pahit. Tapi dari kemarin kita alhamdulillah ada beberapa cabang olahraga seperti e-sport dan ada yang lain, walaupun sempat mengalami ya ketidakadilan karena kita advokasi dan juga kita coba mediasi dengan tegas, ya alhamdulillah kembali lagi prestasi kita di medali emas. Jadi ini pendampingan advokasi ini memang kita fokuskan. Saya sudah melihat potensi ini dari akhir minggu lalu, makanya kami dari Kemenpora langsung meminta staf khusus Kemenpora bidang hukum untuk langsung terbang ke sana dan memantau perjalanan pertandingan SEA Games. Sampai sekarang kan medali SEA Games kurang lebih Indonesia masih di luar 3 besar. 44. Kira-kira tanggapan Bapak gimana bisa memenuhi target? Ya, dari hitungan perlombaan yang masih di pertandingkan untuk meraih target 60 itu saya rasa masih memungkinkan, dan untuk di posisi 3 juga masih. Jadi kita ini masih perjuangan panjang, jadi kita tetap harus optimis dan berdoa. Pak, kemarin cabar hoki itu yang banyak emas, tapi katanya kurang diperhatikan oleh pemerintah, itu tanggapannya gimana? Ya, jadi memang bukannya saya mau ngeklaim ya Mbak ya, kemarin kebetulan yang memutuskan cabur hoki berangkat itu adalah itu ketika minggu pertama saya jadi Menpora di rapat review itu kita yang memutuskan akhirnya berangkat, dan waktu itu memang saya tidak tahu sebelumnya, tapi ya menurut pandangan saya namanya hoki ini di Indonesia sudah mulai bergeliat, dan itu potensi dari segi budayanya dan juga industrinya, jadi makanya saya juga waktu itu langsung ingin ini berangkat, dan alhamdulillah ternyata intuisi kita tidak salah, langsung mendapatkan emas. Sepak bola yang ruang gantinya kursi ya, pesta ya. Iya. Iya. Iya, kursi plastik. Kondangan. Iya. Ya, saya bersyukurlah media-media sini tidak mendapat tugas ke Kamboja sebenarnya. Memang ya namanya juga negara baru mau berkembang ya. Jadi untuk menghandle event sedemikian besar mungkin masih banyak yang harus dievaluasi. Jadi memang dari segi persiapan memang harus banyak improvement. Pak, soal tuan rumah yang pengen langsung jadi juara umum yang basketnya ini, kayak pemain naturalisasi. 8. Bintangnya juga Kamboja, ada orang Cina itu gimana Pak? Iya, jadi lawan tim Kamboja itu udah kayak lawan tim Amerika. Jadi pemainnya dari Amerika 8. Itulah yang ya namanya tuan rumah ya. Saya juga bingung mau berkata apa. Kalau prediksi Bapak yang terkait Indonesia versus bola, menang. Kayaknya bola sampai final sih. Saya rasa ini kan.
Jadi sebenarnya kalau para rekan-rekan media mengikuti narasi dan siapa saya dari awal, memang kita sudah mengungkapkan sejak awal itu bahwa partisipasi kita di SEA Games ini sebenarnya untuk solidaritas sesama negara Asia Tenggara. Tapi untuk dari skala prestasi ini, fokus kita itu adalah di Asian Games dan Olimpiade. Karena menurut saya juga secara dari technical penyelenggaraan itu yang namanya Asian Games Olimpik lebih rigid dan lebih profesional. Jadi memang keikutsertaan Indonesia di SEA Games itu kita mengedepankan solidaritas negara di Asia Tenggara. Pak, lapangan baseball yang di Bandung itu? Saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Ridwan Kamil dan beliau juga berjanji akan mencari solusi dan segera merampungkan, karena itu sudah bagus. Nah, mungkin selama ini tidak ada yang menyuarakan. Liganya berjalan. Karena kan di Jabar, Jakarta menurut saya di Solo sih potensi. Pak Menteri, Pak Menteri terkait tanggapan Piala Asia grupnya Indonesia ketemu Jepang, Vietnam dan Irak. Bagaimana tanggapannya lawan-lawan yang berat di Piala Asia? Mohon doanya aja Mas kalau itu Jepang sama Irak. Optimis nggak? Optimis nggak, Pak Menteri? Ya harus optimis. Tapi secara statistik kan memang itu secara statistik dan data memang itu lawan yang tangguh. Siap? LIB. Oh sudah, kemarin Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir sudah bertemu khusus dengan Pak Sigit, Pak Kapolri, dan sudah komitmen untuk penyelenggaraan liga akan diberikan izin dan juga pendampingan. Dan saya rasa LIB yang ini kan era baru ya. Kita berharap ada banyak kejutan dari Pak Erick Thohir. Kemarin sudah 5 hari, kembali lagi, mungkin kembali lagi saat para games. Karena kan kita tanggal 30 Mei akan berangkatkan atlet para kita ke Kamboja. Rp265 dengan target medali 120 ya? 23. 2 round. Memang kita kalau di para games secara data dan statistik kita selalu unggul. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.